di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar tapi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat baik suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendirilah baik sucinya. Demikian juga anak domba. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya.